Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al kiram. Fadilatul Ustaz Muhammad Mustafa, teman-teman pimpinan ABIM dan wadah pencerdasan umat Malaysia, gawai-gawai kanan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkat ilahi. Saya dahului dengan pernyataan tahmid kesyukuran Alhamdulillah atas kesudian mengundang saya untuk mengisi siri bicara ilmuwan. Sesungguhnya ini adalah suatu penghormatan dan sekaligus amanah. Ustaz Muhammad Mustafa awal-awal lagi mengingatkan saya bahwa sepatutnya tajuknya bukan membangun jiwa bangsa, membangun bersama Islam. Saya mohon maaf kepada beliau karena notis beliau terlalu lewat. Saya sudah siap untuk bicara tentang tajuk membangun jiwa bangsa. Ya tentu saja membangun jiwa bangsa secara Islam gitu, supaya tidak bertentangan dengan kemauan Ustaz Muhammad Mustafa. Saya kira tajuk tentang membangun jiwa bangsa benar seperti yang disebut oleh saudara pengurusi tadi, persoalan yang masih relevan dan semakin mendesak. Karena saya merasakan ada sesuatu yang terabai dalam proses pembangunan bangsa ini. Kalau kita renung, amanat nasionalisme Melayu yang terungkap dalam pantun patriotik di atas robohan kota Melaka kita dirikan, jiwa merdeka. Jelas bahwa amanat nasionalisme Melayu menggariskan agenda penting selepas kita berhasil merobohkan kota penjajahan ialah membina jiwa merdeka di kalangan anak bangsa. Tetapi andainya kita semak, obsesi kita selama ini rasanya lebih tertumpu ke bidang lain dan tidak dengan sungguh-sungguh membina jiwa bangsa, membina jiwa merdeka. Dan karena itu, sudah sekian puluh tahun kita merdeka, masih banyak tersisa jiwa hamba di kalangan anak bangsa kita. Saya tidak meminta Anda menyetujui saya. Saya hanya akan, saya cukup berbahagia kalau Anda sudi memikirkannya. Merdeka bukan sekedar menggantikan Inggris dengan Melayu. Bukan sekedar menggantikan DO Inggris dengan DO Kelantan. Bukan sekedar menggantikan polis Inggris dengan polis Melayu. Bukan sekedar menggantikan naib chancellor Inggris dengan naib chancellor Melayu. Tapi seperti yang disebut oleh seorang pejuang kemerdekaan dari Afrika, beliau mengatakan bahwa fungsi perjuangan, objektif perjuangan kemerdekaan adalah
inventing a new soul, mencipta jiwa baru. Bukan cuma menukar orang lama dengan orang baru, tapi jiwanya sama. Mencipta jiwa baru. Lalu jiwa baru yang merdeka itulah yang kita pertanyakan sekarang. Izinkan saya menyorot persoalan ini, persoalan jiwa merdeka ini, bertitik tolak dari madah patriotik yang saya sebut tadi. Madah patriotik yang menjiwai perjuangan nasionalisme kita di atas robohan Kota Melaka kita dirikan jiwa merdeka. Ternyata kita baru berhasil merobohkan kota penjajahan politik, tapi belum berjaya membina jiwa merdeka. Agenda membangun jiwa merdeka yang selama ini agak terabai perlu ditangani dengan pemugaran jati diri bangsa yang meliputi pemupukan semangat cinta dan bangga dengan budaya bangsa, termasuk bahasa ibunda. Demikianlah andainya kita masih menyimpan hasrat untuk menepati erti kemerdekaan yang hakiki. Dalam hal ini mungkin sangat bermanfaat kita berkongsi pengalaman dengan bangsa-bangsa lain yang berjuang merealisasikan agenda memerdekakan jiwa bangsa. Seperti bangsa Algeria misalnya, yang memperjuangkan agenda tersebut menerusi gerakan pengaraban atau at-ta'rib. Gerakan at-ta'rib, gerakan pengaraban. Sesudah sekian lama didominasi oleh Perancis. Perjuangan tersebut mereka catat dengan ungkapan. Ini saya quote dari Aisyah Abdurrahman atau Bintu Syati, yang merumuskan perjuangan kemerdekaan Algeria yang meliputi perjuangan memerdekakan bahasa. Kata Aisyah Abdurrahman tentang perjuangan rakyat Algeria, bahwa revolusi bersenjata telah membebaskan bumi Algeria, dan seterusnya Algeria harus pula mengharungi perjuangan memerdekakan bahasanya. Kemerdekaan bahasa berarti kemerdekaan pemikiran, kemerdekaan jiwa dan nurani bangsa, yang tanpanya kemerdekaan yang dicapai adalah kemerdekaan yang kosong, dan kemenangan yang dicapai adalah kemenangan yang mandul. Sudah merdekakah bahasa kita? Atau seperti telah merdeka tapi kembali. Menempati posisi yang lebih rendah dari bahasa asing dalam konteks-konteks tertentu. Saya dengan secara khusus menyebut soal bahasa, ya, selain karena majelis ini anjuran Dewan Bahasa, ialah karena menyadari hakikat bahwa bahasa jiwa bangsa. Menyadari hakikat bahasa menunjukkan bangsa. Menyadari hakikat bahwa bahasa adalah cerminan pemikiran bangsa, seperti yang ditakrifkan oleh ahli-ahli bahasa, al-lughatu wi'aul fikr, bahasa adalah wadah pemikiran bangsa.
Andainya kita komited dengan perjuangan membina jiwa dan minda bangsa, maka ia menuntut komitmen pendaulatan bahasa. Karena jiwa dan minda bangsa hanya boleh dibentuk dan dibina dengan bahasanya, dengan bahasa bangsa itu sendiri. Begitulah jelasnya message dari Al-Quranul Karim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi, dan kami tidak utuskan rasul melainkan dalam bahasa kaumnya. Apa misi perjuangan rasul kalau tidak untuk membina jiwa dan minda bangsa? Dan untuk itu bahasa apa yang dipakai? Yang dipakai adalah bahasa bangsanya dan tidak meminjam bahasa lain. Jadi surah, ayat dari surah Ibrahim tersebut membawa pesan tentang cara yang benar melakukan transformasi jiwa dan minda bangsa, yaitu dengan memakai bahasa ibundanya. Dengan kata lain, memasyarakatkan sesuatu ide, sesuatu ilmu harus menerusi bahasa masyarakat, bukan bahasa asing. Antara andainya kita committed dengan cita-cita memajukan bahasa yang dengan itu memajukan bangsa, maka ciri bahasa yang maju ialah kemampuannya mengungkapkan pemikiran tinggi. Justru untuk memajukan bahasa Melayu, ia harus diperkaya dan diperkasa dengan memberinya ruang berfungsi penuh sebagai bahasa segala jenis ilmu di semua peringkat, dengan membatalkan dasar pengajaran subjek-subjek tertentu dalam bahasa Melayu dan kembali ke bahasa Inggris. Mungkinkah bahasa Melayu menjadi bahasa yang maju? Ya, bahasa Melayu hanya akan layak menjadi bahasa kopok leko saja. Tanpa maksud untuk merendahkan kopok leko. Perjuangan membina jiwa merdeka sesungguhnya masih tetap dan terus relevan, khususnya di kalangan rakyat kecil yang rasanya masih terus-menerus mewarisi jiwa hamba zaman feudal, yang masih tidak tahu haknya sebagai warga negara, yang tidak tahu haknya sebagai manusia, yang masih menerima segala bentuk penindasan, pembodohan sebagai sesuatu yang sudah menjadi nasibnya. Andainya dia ditindas dan ditipu dan dizalimi, yang disalahkan bukan yang menzalimi dan yang menindas. Yang disalahkan adalah dirinya. Apalah sial diri aku ini. Sial dirinya yang disalahkan. Bukan kezaliman pihak yang zalim itu. Saya rasa dalam konteks ini ada baiknya kita merenung. Sebahagian dari puisi-puisi Rendra, seorang penyair yang sangat komited dengan perjuangan mengangkat martabat bangsa, membina jiwa merdeka di kalangan bangsa Indonesia, yang tak habis-habis diperhamba dari satu sistem ke satu sistem. Sehinggalah ke akhir-akhir ini, barangkali mereka baru merasai apa yang namanya merdeka itu.
tentang rakyat kecil yang menjadi korban kekuasaan, yang membunuh daya hidup, membunuh daya fikir dan keberanian bersuara. Rendra mengungkapkannya dalam sebuah sajak yang diberinya judul Kesaksian Bapak Saija. Ini nama Jawa. Orang Kelantan terima sajalah. Jangan soal apa artinya. Ya. Nama Jawa memang begitu. Yang kadang-kadang ahli nahu pun pening kepala karena dia tidak tertakluk kepada hukum jar majrur dan sebagainya. Kalau namanya sudah Saidun, ya Saidun. Walaupun dia jadi. Kalau Samian, ya Samian. Walaupun dia jadi fa'il. Jadi doroba Samian, basirun. Itu si bawah tak boleh berkata apa-apa. Sajak kesaksian Bapak Saija ini merakamkan kesaksian seorang rakyat kecil yang mati dianiaya oleh penguasanya. Rakyat kecil yang sebagai manusia, jiwa dan mindanya sebenarnya telah lama mati sebelum jasadnya dibunuh. Ketika dia dibunuh oleh penguasa zalim itu, sebenarnya sebagai manusia dia sudah mati. Manusia yang berjiwa, manusia yang berpikir, itu sudah mati. Yang tinggal, tak tahulah apa namanya. Sebab dia tak punya jiwa. Dan tak punya pikiran lagi. Nah, ini yang diungkapkan oleh Rendra dengan mengajak khalayaknya untuk membayangkan seolah-olah orang mati ini yang telah ditetak lehernya itu bangkit dari kuburnya dan mau dan berbicara. Dia minta khalayaknya, mari kita bayangkan Pak Saija bangun dari kuburnya dan berbicara. Katanya, Pak Saija yang berkata begini. Ketika mereka bacok leherku, bacok itu artinya tetak. Ketika mereka tetak leherku, dan parang menghunjam ke tubuhku berulang kali, kemudian mereka rampas kerbauku, aku heran bahwa tubuhku mengucurkan darah. Sebetulnya, sebelum mereka bunuh, sudah lama aku mati. Dia sadar bahwa dia sudah mati lama. Jadi bila orang tetak leher dia, dia terkejut, dia terperanjat. Oh, masih berdarah. Hidup tanpa pilihan. Menjadi rakyat sang adipati. Ini pemerintah feudal Jawa. Pemerintah feudal, penguasa feudal Jawa, sang adipati. Hidup tanpa pilihan, menjadi rakyat sang adipati. Bagaikan hidup tanpa kesadaran, sebab kesadaran dianggap tantangan kekuasaan. Hidup di bawah sistem. Hidup di bawah sistem pemerintahan sang adipati adalah hidup tanpa kesadaran. Sebab kesadaran itu ancaman kepada penguasa. Jadi penguasa berusaha agar rakyat tidak sadar gitu. Sebab kesadaran berarti tantangan, cabaran. Jadi rakyat yang baik ialah rakyat yang tidak sadar gitu. Hidup tanpa daya, sebab daya ditindih ketakutan. Mereka hidup
dalam apa yang sekarang ini disebut orang sebagai culture of fear, budaya takut. Dan ketakutan itulah yang menghilang dan menghapuskan sedikit sebanyak daya yang masih ada. Jadi daya, hidup tanpa daya, sebab daya ditindih ketakutan. Setiap hari seperti mati berulang kali. Orang berani, pahlawan matinya cuma sekali, tapi orang penakut matinya banyak kali. Sehari entah berapa kali dia mati. Pagi tadi terkena, mati aku. Tengah hari lagi sekali, mati aku. Petang nanti kena lagi, mati aku. Tadi kan sudah mati. Berapa kali kau mati? Nah itulah, orang lemah, orang penakut, sehari mati berulang kali. Sebelum mati betul, entah berapa kali dia mati. Setiap saat berhak, setiap hari seperti mati berulang kali. Setiap saat berharap menjadi semut agar bisa menjadi tidak kelihatan. Sekarang setelah mati, baru aku menyadari bahwa ketakutanku membantu penindasan. Ini kesadaran yang terlambat nih. Sudah mati baru sadar. Sebab ketika hidup dilarang sadar. Sudah mati baru sadar bahwa ketakutanku membantu penindasan. Penindasan berleluasa karena dibantu oleh ketakutan rakyat kecil. Ketakutan rakyat kecil membantu berleluasanya penindasan. Dan sikap tidak berdaya menyubuh keadilan. Sikap lemah, mengalah, itu menyuburkan ketidakadilan. Sikap mentimun, digolek luka, menggolek luka, itu menyuburkan ketidakadilan. Ini kata Rendra dalam konteks pemerintahan zaman feudal Jawa Sang Adipati. Aku sesali tatanan hidup yang mengurung rakyat sehingga tak berdaya. Meski tahu akan dihukum tanpa dosa, meski merasa akan dibunuh semena-mena, sampai saat badan meregang melepaskan nyawa, aku tak pernah mengangkat tangan untuk menangkis atau melawan. Pikiran dan batin tidak berani angkat suara karena tidak punya kata-kata. Bahasanya sudah habis, tinggal yes, alright, thank you very much. Itu aja yang tinggal. Tinggal ampun, titah dijunjung. Itu aja. Menuntut hak, ya. Memprotes, dah tak ada, dah hilang dah bahasa itu. Bahasa kalau memang tak pernah dipikirkan, dia akan hilang. Pikiran dan batin tidak berani angkat suara karena tidak punya kata-kata. Baru sekarang setelah mati aku sadar ingin bicara. Sudah mati baru timbul keinginan dan keberanian untuk berbicara, untuk memberikan kesaksian. Sudah mati baru mau bicara. Selama hidup tak punya kata-kata. Nah, inilah jiwa hamba satu bangsa yang digambarkan oleh Rendra. Ya, sudah mati baru mau bicara, ya. Al mauta yatakallamun. Fal nasma. Rendra memang sastrawan yang cukup komited dengan perjuangan pemerkasaan bangsa. Karena itu sasaran kritiknya adalah kekuasaan tirani yang melumpuhkan kekuatan rakyat.
Baginya, rakyat yang tidak berdaya adalah rakyat yang kehilangan kemanusiaannya. Justru, perjuangan pemberdayaan rakyat adalah perjuangan mengembalikan kemanusiaan. Persoalan inilah yang menjadi tema besar tulisan-tulisannya, termasuk message sempena awal abad 21, sebagaimana yang tertuang dalam risalahnya yang berjudul Rakyat Belum Merdeka, Sebuah Paradigma Budaya. Ketika masuk abad 21, Rendra mengadakan ceramah. Dan ceramah itu diberinya judul, ya, disampaikan di sebuah hotel, dan diberinya tajuk, Rakyat Belum Merdeka. Seperti suatu kejutan bagi kita, bagaimana ya, rakyat Indonesia yang telah sekian puluh tahun merdeka, bagi Rendra belum merdeka. Mengawali pernyataannya, Rendra berkata, di awal abad ke-21 tarikh Masihi ini, saya memberi kesaksian bahwa meskipun negara Indonesia adalah negara merdeka, tetapi rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia belum merdeka. Yang bicara begitu itu bukan orang mabuk, tapi seorang seniman yang punya reputasi antara bangsa. Seorang intelektual dan sekaligus seniman yang tajam pikiran dan perasaannya. Antara isu yang dibangkitkannya, termasuklah penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, Soeharto, yang satu ketika melantik seorang menteri pendidikan, Profesor Daud Yusuf, yang melaksanakan aturan-aturan yang disifatkan oleh Rendra mengekang daya organisasi dan daya intelektualitas mahasiswa. Rendra begitu prihatin dengan kemerosotan kualiti bangsa, terutama generasi mudanya, termasuk para mahasiswa yang mengalami kelesuan daya fikir dan kemerosotan kepedulian sosial. Gejala ini menurut Rendra adalah akibat kekangan dan tekanan generasi tua yang bermasalah. Generasi tua yang bermasalah ini menimpakan masalah kepada generasi muda. Itu pengamatan Rendra di Indonesia. Saya merasa lebih selamat membuat contoh-contoh dari Indonesia saja. Ya. Yaitu generasi tua bermasalah, generasi tua yang kehilangan daya hidup. Mengenai isu ini, beliau berkata, mental orang tua yang kuat daya hidupnya akan mampu berdialog dengan kepribadian yang mandiri dari anaknya. Tetapi bila daya hidup orang tua sudah melemah dan mentalnya sudah mandul, maka ia akan bersikap eksploitatif dan oportunis kepada anaknya. Ia akan merampas kemandirian hidup anaknya dan demi kepentingan menopang hidupnya sendiri yang kehilangan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam keadaan tersebut di atas, orang tua akan tanpa bimbang dan ragu menyuapi mental generasi muda dengan indoktrinasi-indoktrinasi. Mental generasi muda tidak dituntut dan dilatih untuk membentuk pemikiran sendiri, hanya disuapi terus-menerus. Kegagalan generasi tua berdialog dengan generasi muda. Lahirlah kekangan-kekangan. Mengongkong generasi muda. Ya, ibarat kitalah orang tua yang punya anak-anak, yang anak-anak
biasanya bila pandai bercakap, mulai pandai berpikir, macam-macam yang ditanya. Kadang-kadang penat kita. Yang bukan-bukan ditanyanya. Kalau cuma bertanya, mau kemana, bila pulang, itu mudah. Ini yang pelik-pelik ditanyanya, yang kita pun tak boleh jawab. Nah. Kakaknya baru kawin, pergi bulan madu. Oh, dia dengar bulan madu. Bulan dia tahu, madu dia tahu. Wah. Dia tanya bapaknya, bulan madu itu apa, Pak? Macam mana nak terang, bulan madu beranak umur 7 tahun. Ya, jawab sekenanya saja. Ya, minum madu di bawah sinaran bulan. Jadi anak kecil ini tak puas hati. Kalau cuma itu, kenapa harus pergi ke Bali, pergi ke Singapura, pergi Langkawi? Di sini saja kan boleh. Di Kota Baru kan boleh. Minum madu di bawah bulan. Jadi bila orang tua tak mampu berdialog dengan pemikiran kritis generasi muda, akhirnya generasi tua radang dan berkata, "You shut up. Mulai hari ini kamu jangan tanya-tanya lagi." Dibuatnya aturan begitu. Itu yang kurang ajar anak-anak. Atau sebenarnya orang tua yang sudah tumpul pemikirannya dan sudah mandul idenya dan tak mampu berdialog dengan anak muda. Sekedar bertanya. Bertanya kan tak salah. Yang salah itu menuduh. Suara Rendra begitulah. Selalu kedengaran demikian rupa, dan beliau sangat konsisten dengan sikapnya itu. Hadirin sekalian, membangun jiwa bangsa, ini memang syarat survival dalam pembukaan. Kertas yang diedarkan saya telah sebut satu kata-kata Hang Tuah, satu dari Al-Quran. Hang Tuah dikatakan takkan Melayu hilang di dunia. Ada orang mempertikaikan, betul ke Hang Tuah ada berkata begitu? Apa buktinya? Mana otoritinya? Siapa yang dapat memastikan bahwa Hang Tuah betul-betul pernah berkata begitu? Pertamanya kita harus membedakan di antara Hang Tuah dalam sejarah dengan Hang Tuah dalam sastra. Hang Tuah dalam sejarah memang tertakluk kepada fakta-fakta sejarah, tapi Hang Tuah dalam sastra dia menjadi tokoh watak dalam sastra yang tak tertakluk kepada fakta sejarah. Jadi boleh jadi pengarang Hikayat Hang Tuah itu yang berkata begini, bukan Hang Tuah. Tapi itu sudah tidak penting. Yang penting ini sudah di kata-kata ini punya kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri ketika ekonomi jatuh, ketika kuasa politik terancam, tiba-tiba Melayu berhimpun dan memekik, takkan Melayu hilang di dunia. Tahukah si pemekik itu dari mana kata-kata ini? Kata-kata ini tidak dalam sains, tidak dalam teknologi, tidak dalam matematik, tidak dalam ekonomi, tapi dalam sastra. Baru tahu ketika tersepit memakai sastra untuk membangkitkan semangat. Jadi saya mohon, marilah kita hargai
bahasa dan sastra. Ada kawan saya dari Kelantan, bila orang kata takkan Melayu hilang di dunia, cepat-cepat dia kata selagi ada orang Kelate. Oh. Selagi ada orang Kelantan, takkan Melayu hilang di dunia. Tapi kalau orang Kelantan dah hilang, hilanglah Melayu. Begitulah mengikut kepercayaan orang Kelantan. Boleh jadi betul, boleh jadi betul. Kata-kata ini diungkapkan sebagai sumpah pahlawan, teman-teman. Ketika Melayu terhimpit dalam trauma kehancuran, ya, dijajah, ya, dikalahkan, diruntuhkan oleh kuasa penjajah. Kata-kata ini diucapkan sebagai sumpah pahlawan. Benar, Melayu kalah dan terpaksa berundur. Tapi hanya berundur, belum hilang. Dan sewaktu-waktu akan tampil semula, yang dalam bahasa Inggris selalu disebut sebagai will make a comeback. Tapi semuanya itu bergantung kepada apa yang disebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. Tergantung kepada kualiti bangsa itu. Kalau kita ini berkualiti, adalah harapan untuk melakukan comeback. Tapi kalau tak ada kualiti, kita akan jadi buih. Itu sekedar pembukaan. Lalu bagaimana untuk menjadikan bangsa ini berkualiti? Ya. Yang tentu saja kualiti terutamanya jiwa dan mindanya. Maka untuk itu kita menganjurkan pembinaan budaya yang kuat. Melayu ini, bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat kalau bangsa ini memiliki budaya yang kuat, apa yang disebut sebagai strong culture. Budaya yang kuat. Dan budaya yang kuat itu dibina atau diterasi oleh sejumlah nilai yang murni, nilai-nilai yang unggul. Nilai-nilai apa yang ada dalam budaya ini? Nah, itulah yang menentukan kekuatan budaya bangsa. Dan kekuatan budaya bangsa itulah yang akan menentukan kekuatan bangsa. Nilai apa? Kalau dalam konteks sekarang saya lihat bangsa kita sedang mengalami kekacauan nilai. Nilai yang penting diremehkan, nilai yang remeh dipentingkan. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa kita sedang mengalami krisis atau kekacauan nilai yang kalau tidak dengan segera dibetulkan, bangsa kita akan hancur dalam rempuhan globalisasi yang mulai kita rasakan sekarang ini. Saya perturunkan sejumlah nilai yang patut kita angkat sebagai nilai teras budaya kita dalam rangka memperkasa bangsa. Dan nampaknya kesadaran tentang nilai-nilai ini sudah mulai merata. Terutama akhir-akhir ini di kalangan bangsa-bangsa timur. Karena itu di mana-mana di dunia timur berlangsung wacana-wacana di sekitar apa yang mereka sebut sebagai the Asian values, nilai-nilai Asia. Ini petanda apa? Dan kenapa baru sekarang maraknya wacana tentang nilai-nilai Asia? Selama ini nilai-nilai Asia itu dianggap nilai-nilai budaya yang sudah kalah, yang lemah,
dan tidak boleh dijadikan wahana kebangkitan bangsa Timur. Kita pun menjadi pak turut Barat. Kalau orang Kelantan katanya selepas Barat itu biasanya, atau sebelum Barat biasanya ada kata lain, sesak Barat. Betul siapa? Ah, sesak Barat. Rupa-rupanya orang Kelantan sudah lama tahu Barat itu sesat. Betul ke sesak Barat ini? Betul. Jadi Timur tidak sesat. Asia. Ini adalah pernyataan dari aspirasi bangsa-bangsa Timur yang tidak mau bangkit dan tidak mau bangun mengikut model Barat. Mereka mau bangun dengan model Asia. Tapi Asia adalah wilayah yang terdiri daripada pelbagai budaya dan agama. Yang dalam konteks kita, tentu saja budaya Melayu Islam, nilai-nilai Islam yang sudah menyerap ke dalam, lalu menjadi nilai-nilai Melayu. Nilai-nilai Melayu itu sebenarnya nilai Islam. Dia ambil dari Al-Quran. Satu ketika kita pernah mendengar pandang ke timur, yang oleh para budayawan dianggap ini ungkapan yang sangat lemah sekali dan tidak punya indikasi yang tegas kemana. Pandang ke timur ini tak cukup kuat untuk mengindikasikan pulang ke akar itu. Look east. Pandang ke timur. Ini timur ini sempadannya mana? Karena itu selalu mereka mengatakan, no, look east tak boleh diterima. Because if you go further east, you will find the west. Pandang ke timur, pergi ke timur, timur lagi, akhirnya jumpa barat. Betul tak? Kan bumi ini bulat. Ini nilai-nilai kita sendiri. Saya melihat bahwa kita harus bangkit dengan agama. Dan nilai agama harus menjadi nilai yang induk. Satu ketika orang gila-gilaan membuang agama. Tapi sudahnya orang mencari agama semula. Dan saya menduga bahwa di Barat akan berlaku, di Eropa akan berlaku satu konflik di antara de-Christianization dengan re-Christianization. Di Eropa dengan sekularisasinya itu mau meminggirkan agama. Itu yang namanya de-Christianization. Tapi di pihak lain, pop mengistiharkan agenda utamanya ialah re-Christianization of Europe. Mengkristiankan semula Eropa yang membangun, yang selama ini membangun tamadun completely without God. Sekarang orang mencari agama. Sesudah melihat kegagalan-kegagalan ya, di sana sini. Ya, kegagalan dalam bidang ekonomi yang sangat dirasakan oleh warga dunia sekarang ini. Menyebabkan orang mencari kekuatan baru. Dan kekuatan baru itu dari agama. Kita melihat dunia perbukuan khususnya dalam bidang pengurusan ekonomi. Buku-buku yang menunjukkan bahwa sedang berlaku tren mencari akar agama untuk membina kekuatan.
Itulah yang diindikasikan dengan buku-buku seperti Jesus as CEO. Nabi Isa sebagai CEO. Tanggilah, tapi semangatnya itu mencari kekuatan dari agama Kristen dengan meneladani bagaimana Isa alaihissalam mengurus, menjayakan misinya. Moses and management, Musa dan pengurusan. Yang dilihat di situ ialah bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengurus human capital, mengurus modal manusia untuk menciptakan human capital yang produktif. Bukankah Nabi Musa itu diamanahkan Tuhan untuk membangun satu bangsa bermodalkan sejumlah bangsa yang kehilangan jiwa merdeka? Tuhan bagi sejumlah manusia, kaumnya, Bani Israel, untuk dibangun, ya, dan modalnya adalah kaum yang sangat tebal jiwa hambanya, yang rupa-rupanya usaha membangun jiwa merdeka itu tidak mudah. Nabi Musa terpaksa mengorbankan satu generasi. Satu generasi gone, sesat di padang pasir. Tak boleh harap, dah rosak, irreparable generation. Terpaksa ditunggu generasi anaknya yang lahir di luar Mesir, yang bebas dari budaya dan sistem penindasan dan perhambaan Firaun. Anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam situasi dan budaya padang pasir yang mencabar itulah yang kemudiannya muncul sebagai bangsa berjiwa merdeka yang mampu berbuat miracles. Dan macam-macam lagi, termasuklah tentang Nabi Sulaiman. The secret of the richest man ever lived. Rahasia orang paling kaya yang pernah hidup. Wah, orang korporat suka betul baca buku ini. Orang politik juga suka baca. Pasal macam mana jadi Nabi Sulaiman? Dah ada berkuasa, banyak duit. Karena Nabi Sulaiman itu raja dan kaya. Nah, ini yang orang mau nih. Berkuasa, kemudian banyak duit. Berkuasa pun kalau tak banyak duit, susah juga ya, Ustaz. Tapi masih mujur ada kuasa. Kalau macam saya kan lagi malang, udah kuasa tidak ada, duit pun tak ada. Ah, ada tajuk yang gila lagi. Wah, ini paling gila. God is my CEO. Tuhan CEO nya. Tapi di sebalik kegilaan itu, ada indikasi bahwa orang sedang mencari kekuatan dari agama. Tapi bukanlah karena itu maka kita juga harus begitu. Kita memang seharusnya, with or without all these books, kita harus mencari kekuatan dari agama. Agamalah yang memberikan kita kekuatan dengan nilai-nilai keagamaan. Cuma masalahnya, apakah ini mungkin dalam situasi orang malu dan orang takut untuk memperlihatkan sikap religius, untuk memperlihatkan sikap taat beragama. Orang sekarang bercakap pun berhati-hati sekali supaya tidak kelihatan dia itu ekstrim. Berhati-hati sekali memilih kata-kata, ya, supaya tidak dianggap dia itu radikal.
orang merasa takut dan merasa malu untuk mengaku sebagai orang Islam. Orang Islam yang baik dan committed. Kalau dia ngaku pun ya jangan tidak gitu aja lah. Hah? Mau Islam kok? Islam juga. Itulah. Sepatutnya jawab. Hah? Mau Islam kok? Halah, gitu lah. Nah itu. Are you a Muslim? Yes, I am. So what? Muhammad Jamil. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Teman saya dari Parit, dia ada bahasanya sendiri untuk pertanyaan seperti itu. Ya, mikir Islam ke? Kalau iya ngapa? Oh, begitu. Kalau iya ngapa? Nah, itu menunjukkan dia punya kebanggaan. Nah, itulah yang saya sebut dalam ungkapan pantun yang saya ambil dari Sumatera tentang bangganya orang Batak yang telah menganut Islam. Dan kembalilah kita kepada semangat Batak ini. Ya. Bukan kapak sebarang kapak, kapak dibuat pembelah kayu. Bukan Batak sebarang Batak, Batak sudah masuk Melayu. Masuk Melayu itu maksudnya masuk Islam. Kalau kita tak bangga dengan Islam, malu sama Batak. Kalau orang Kelantan tak berani berkata bangga dengan Islam, alah malulah dengan orang Batak. Nilai kemanusiaan juga satu nilai yang harus, yang seharusnya kita suburkan, terutama sekali dalam konteks berlakunya dehumanisasi, penghakisan nilai-nilai yang ditandai oleh gejala ketumpulan rasa kemanusiaan yang merupakan realiti masa kini yang cukup memprihatinkan. Manusia sedang menjalani semacam transformasi menjadi robot dan hewan. Sedang diproses sama ada jadi robot atau jadi hewan. Manusia dah tak punya kesadaran kemanusiaan. Ya. Dah tak kesian, tak punya kasih sayang. Apalagi ya, kalau dengan manusia pun dia tak punya kasih sayang. Apalagi dengan hewan. Langgar seekor anjing, menggelupur anjing itu, lalu kita pun kata mampus kau anjing. Begitu aja, bukannya kesian, kesakitan dia. Kalau mati pun kalau boleh jangan kesakitan begitu. Tapi itulah kata-katanya, mampus kau anjing. Wal, anjing itu kesakitan betul tuh, dilanggar. Dan hewan kalau dia memperlihatkan tanda-tanda kesakitan, itu sakit betul. Dalam hal tertentu, hewan lebih jujur dari manusia. Hewan kalau memperlihatkan tanda kesakitan, sakit betul dia. Tapi manusia kan belum tentu. Kan banyak MC-MC palsu. Katanya cuti sakit. Wow, tapi shopping dia di supermarket. Sakit katanya, tapi tidak ke klinik. Dia ke pergi shopping center. Jadi karena manusia dah tak punya rasa kemanusiaan itulah. Lalu berlaku satu perkembangan ironis yang berlaku apabila para saintis di Jepun dikatakan sedang berusaha mencipta sejenis robot model baru yang namanya humanoid robots yang lebih manusiawi, more human. Andainya proyek tersebut berjalan dengan baik, dalam waktu dekat kita akan mendapat rakan-rakan baru,
a new generation of robots that will serve as playmates, pets, and social workers. Yang saya takut, orang akan kawin dengan robot. Karena katanya robot berbaru ini, dia boleh melahirkan rasa sayang, rasa cinta, ya, dan dia boleh bezakan, ini sayang sikit, ini sayang banyak, sampai manusia cemburu, kau sayang dia lebih ya. Kalau kawin sama manusia cuma ditengking-tengking saja, eh baik, kawin sama robot. Bukan? Apalagi kalau robot itu boleh dikempeskan, dilipat-lipat, masuk bag, ya. Jadi tak payah bayar tambang pergi ke terbaru. Sampai sini. Saya ada rasa kekhawatiran, andainya proyek ini berjaya dan manusia tidak berubah, manusia tetap kehilangan kemanusiaan, ini satu ancaman ini. Orang akan lebih senang dengan robot saja, jangan berurusan dengan manusia. Jadi berluasannya gejala tak berhati perut. Apa arti tak berhati perut? Tak berhati perut artinya hatinya sudah mati, yang tinggal perutnya. Dan ini bagi orang Melayu, ini isu besar. Karena Melayu adalah bangsa yang punya kesadaran yang cukup tinggi tentang hati. Dia tahu bahwa segala-galanya berpunca dari hati. Al-qalb. Karena itu bahasa Melayu saya kira adalah bahasa yang paling banyak menggunakan perkataan hati dalam pelbagai konteks. Bandingkan saja dengan bahasa Inggris yang punya hati juga, yaitu heart, kan? Tapi heart hanya dipakai secara terbatas sekali. Tapi Melayu menggunakan hati dalam pelbagai konteks yang sangat luas. Untuk menyatakan seorang yang bersuka, sukacita, gembira, Inggris hanya mengatakan happy, tak ada kena mengena dengan hati. Tapi Melayu menyebutnya suka hati. Untuk menyatakan kesusahan, Inggris hanya mengatakan sad. Di mana hatnya? Tak ada. Tapi Melayu menyebutnya susah hati. Untuk menyatakan orang baik, ya, orang baik. Inggris hanya menyebut kind. Tak ada hatnya. Tapi Melayu menyebutnya baik hati. Sikap berjaga-jaga. Itu hanya dalam bahasa Inggris hanya disebut careful. Mana hatinya? Tapi Melayu menyebutnya berhati-hati. Belum lagi makan hati. Belum lagi ambil hati. Belum lagi curi hati. Saya pikir Melayu adalah bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak menggunakan perkataan hati, dan ini bukan kebetulan. Ini adalah pancaran dari kesadaran Melayu tentang pentingnya hati. Dan segala-galanya berpunca dari hati. Dan itulah yang sedang menjadi masalah sekarang ini. Bila hati telah mati. Hadirin sekalian, nilai seterusnya adalah nilai akhlak mulia. Saya sengaja menyerahkan ini karena masyarakat sedang dilanda penyakit keruntuhan moral, krisis moral, ya. Baik dalam bidang ekonomi, politik, dan segalanya.
Malah saya mengatakan bahwa masalah Amerika sebenarnya adalah masalah moral yang disebut oleh Ali Mazrui, bahwa Amerika mengalami penyakit kesombongan, refusing to be humanized morally. Generasi kita semacam mengalami kebanjiran idola, tapi kemarau teladan. Malaysian Idol, American Idol, entah dol-dol apa lagi. Tapi teladan itu tidak mendapat liputan, tak ditonjolkanlah watak-watak teladan ini. Tapi yang tertonjol ialah idola-idola yang tak semestinya boleh dijadikan teladan. Jadi oleh karena barangkali oleh karena orang tahu bahwa kita sudah kehilangan model, kehilangan teladan, maka orang berani membuat katun yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mujurlah ya, masih ada pihak yang sadar ya, bahwa watak dan pribadi teladan kita dihina, lalu berlaku kebangkitan-kebangkitan di sana-sini. Seterusnya ialah nilai ilmu yang saya pikir bukan cuma sekarang, bila-bila pun, dari dulu pun, memang kalau kebudayaan itu kebudayaan Islam, termasuk kebudayaan Melayu, maka ia meletakkan nilai ilmu itu sebagai salah satu nilai teras budayanya. Cuma yang menjadi masalah, ada semacam kemerosotan dalam kecintaan terhadap ilmu. Ada satu yang ironis. Masyarakat Islam, masyarakat yang tahu bahwa ayat pertama diterimanya adalah Iqra, baca. Tapi umat yang menerima perintah pertama baca itulah umat yang sedang mengalami penyakit yang disebut oleh Taufik Ismail, seorang penyair Indonesia, sebagai rabun membaca, lumpuh menulis. Umat Islam mengalami rabun membaca, tak baca. Menonton 24 jam tapi suruh baca, tak mau. Kalau baca pun itu kerja budak pak, tak baca. Pukul 9 malam, dihalaunya budak-budak, baca, dia baca buku. Bapak tengok TV. Oh, jadi Iqra ini hanya untuk budak-budak. Bapak-bapak tak payah baca. Nah, ini ya, menghidupkan kembali kecintaan kepada ilmu, mencerdaskan bangsa. Inilah tugas utama, jihad yang harus dilakukan oleh wadah pencerdasan umat Malaysia. Dalam konteks orang Melayu, ya, ilmu itu memang diletakkan di tempat yang tinggi. Dan sekali menjadi ilmuwan, harus menjadi ilmuwan sampai jadi. Bukan ilmuwan ke alang kepalang. Melayu tak mengaji alang kepalang. Seperti yang disebut, berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi.
Jadi pantun di atas menyatakan kesungguhan komitmen keilmuan dengan menekankan semangat penguasaan ilmu sesempurna mungkin. Dengan kata lain, semangat Melayu menolak sikap alang kepalang, sikap atau sifat mediocre, sebagaimana yang dijelaskan pula dalam kata-kata perbilangan adat, alang tukang terbuang kayu, alang cerdik binasa adat, alang alim rosak agama, alang sefaham kacau negeri. Jadi alang kepalang ini bahaya. Tukang, kalau alang kepalang kemahiran pertukangannya, membuang kayu aja. Gergaji sana tak jadi, pahatnya tak jadi, buang semua. Tukang yang alang kepalang membuang kayu. Alang cerdik binasa adat, alang alim rosak agama. Alimnya alang kepalang, rosak agama. Fatwanya menyesatkan. Yang bukan-bukan. Alang sefaham, kacau negeri. Jadi hadirin sekalian, ilmuwan yang tidak alang kepalang itulah yang kita perlukan hari ini. Ilmuwan tulen yang kesetiaannya kepada kebenaran, kepada keadilan. Wa ulul ilmi qa'imam bil qisti. Di mana adanya kebenaran, disitulah ilmuwan berdiri. Ilmuwan harus meletakkan dirinya di atas kelompok, di atas partai sekalipun. Dia hanya setia kepada kebenaran. Di mana ada kebenaran, disitulah ilmuwan berdiri. Untuk jadi ilmuwan seperti itu memang tidak mudah. Sebab godaan di mana-mana. Ilmuwan juga ingin kekayaan, ilmuwan juga ingin kemewahan, ilmuwan juga ingin ya macam-macam lah, anugerah-anugerah, kurnia-kurnia. Tapi dalam konteks ini saya hormat kepada ahli-ahli sihir Fir'aun. Minta maaf, saya tabik kepada ahli-ahli sihir Fir'aun. Yang walaupun pada mulanya dia tergiur dengan tawaran-tawaran Fir'aun, ya, akan diberi hadiah macam-macam sekiranya mau melawan dan mengalahkan mukjizat Nabi Musa. Kalaulah ahli-ahli sihir itu dapat dianggap sebagai ilmuwan zamannya, ya, dia menerima tawaran Fir'aun. Kalau kami lawan Musa, kami sanggup melawan Musa dan menang, kami dapat apa? Dapat hadiah. Oh jelas, pasti. Fir'aun menjawab, ya, bahwa wa innakum laminal muqarrabin. Itu jawab Fir'aun. Dia tak sebut dengan detail kamu dapat apa, lesen apa, permit apa, saham apa. Cukup dengan kata wa innakum laminal muqarrabin, kamu akan jadi kroni-kroni aku. Cukuplah. Boleh ke siapa? Laminal muqarrabin itu kroni. Hah? Saya kena tanya ulama Kelantan, kok orang Kelantan tak boleh terima. Dengan jadi kroni itu boleh dapat macam-macam. Tak payah sebut. Sebab dia akan dapat benda-benda yang tak disebut pun. Nah, itu janjinya. Wa innakum laminal muqarrabin. Apalagi dia lawanlah. Tapi yang saya menyebabkan saya punya hormat kepada tukang-tukang sihir ini ialah apabila tukang-tukang sihir ini menyadari bahwa yang dilawannya itu adalah kebenaran. Yang dihadapinya itu adalah kebenaran. Bila dia mendapati bahwa dia sedang berhadapan dengan kebenaran, bahwa dia sedang berada dalam kebatilan, maka dia merubah sikap dan menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran, beriman
dengan Musa, beriman dengan Tuhan Musa, dan untuk itu mereka berani dan sanggup menghadapi risikonya, termasuk hukuman brutal Fir'aun. Mana nak cari ilmuwan sejati seperti itu, yang demi kebenaran dia sanggup untuk menghadapi ancaman. Selagi itu belum berlaku, artinya belum ada ilmuwan tulen, belum sanggup mendaulatkan nilai ilmu dengan sesungguhnya. Kan banyak sekarang ini masalah. Masalahnya bukan tak ada orang pandai, tapi orang pandai yang penakut. Kan ilmuwan itu dalam masyarakat Melayu kan disebut pelita, bukan? Diibaratkan sebagai pelita. Bila seorang alim mati, maka umat pun kata, padamlah sebuah pelita. Padamlah sebuah pelita. Saya pun tak tahu yang dia susah sangat padam pelita ni pasal apa. Sebab selama pelita tu menyala, dia pun tak pernah mencari kecerahan dari pelita itu. Dia suka gelap juga. Kalau betul ilmuwan itu pelita yang mencerahkan, maka pelita tidak boleh takut kepada gelap. Pelita apa namanya kalau takut sama gelap? Kalau takut gelap jangan jadi pelita dong. Jadi aja apa yang tak payah masuk gelap. Dalam sejarah Melayu, ya, dalam persuratan Melayu, kita menemukan watak-watak cendekiawan, ilmuwan yang selalu ditampilkan sebagai penyelamat. Kecendekiawanan Tun Perak dalam sejarah Melaka, dia ditampilkan dengan peranan menyelamatkan Melaka dari serangan Siam. Termasuk juga catatan tentang kecendekiawanan seorang cendekiawan cilik Singapura, cendekiawan kecil dari Singapura, yang menyelamatkan pulau itu dari serangan Todak. Yang menyelamatkan Singapura dari serangan Todak itu kecendekiawanan seorang, ya, seorang cendekiawan muda. Gitu. Tapi nasib cendekiawan ini kadang-kadang nasibnya itu tidak baik. Seperti budak yang menyelamatkan Singapura dengan idea bernasnya itu, yang kemudiannya kan dibunuh oleh generasi tua yang tadi, yang tak mampu berdialog dengan kecerdasan anak-anak muda. Baru sekecil itu sudah secerdas itu, kalau besar nanti habis kita melihat kecerdasan sebagai ancaman, lalu dibunuh. Tinggalkan yang tumpul-tumpul saja. Begitulah. Dan tidak kurang pentingnya adalah nilai keadilan. Yang terkait dengan nilai kebenaran. Kemudian nilai persaudaraan. Yang saya pikir sekarang ini sudah tidak dihargai lagi. Walhal persaudaraan adalah nikmat. Dan dalam konteks sekarang, nilai ekonomi juga harus diberikan tempat yang sewajarnya. Karena abad ini adalah abad persaingan ekonomi. Dan pada dasarnya Islam dan seterusnya Melayu meletakkan nilai ekonomi itu pada tempat yang sebagai nilai yang teras. Yang kekayaan selalu disebut, dilambangkan dengan emas. Dalam sistem nilai Melayu, harta selalu disimbolkan dengan emas dan kepentingannya dikaitkan dengan maruah diri dan bangsa. Sebagaimana yang diungkapkan secara puitis, emas pendinding malu, kain pendinding ruangan, hilang rupa dek penyakit, hilang bangsa dek tak bermas. Jadi emas
itu lambang nilai ekonomi. Dan saya pikir orang Kelantan cukup paham tentang emas sebagai membayangkan nilai ekonomi. Sebab orang Kelantan banyak memakai barang-barang kemas dari emas yang itu dijadikan bahan modal bisnis, ya. digadai diambil yang tidak menjadi aib, tapi di negeri-negeri lain menggadai emas itu dianggap aib gitu ya, maknanya teruk sangat dah lah tuh sampai begadai. Tapi bagi bisnismen Kelantan didapati bahwa mereka menjadikan emas sebagai modal bisnis. Jadi menggadaikan itu tidak aib, sebab untuk jadi modal bisnis nanti untung dia tebus gitu. Di tempat lain lain pula. Jadi mungkin orang Kelantan lebih faham tentang simbol emas sebagai nilai, simbol nilai ekonomi. Ya. Emas pendinding malu, kain pendinding ruangan, hilang rupa dek penyakit, hilang bangsa dek tak beremas. Kalau kita ini miskin, bangsa kita miskin, tak kuat ekonominya, siapa mau dengar ya, suara bangsa kita dalam dunia yang menyembah kekuatan ekonomi. Akhirnya duit yang bercakap. When the money speaks, the rest will be silent. And at the end of the day, the money will have the final say. Terima kasih atas perhatian. Semoga sudi memikirkan apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.